Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mengubah suara notifikasi Instagram di HP Vivo Y100, ya. Dan ini update terakhir aplikasi Instagram. Oke, langsung saja saya mulai. Ini aplikasi Instagram sudah saya buka seperti ini. Dari awal saja saya ulangi buka aplikasi Instagramnya. Sebenarnya di tutorial di Instagram nggak perlu masuk di Instagramnya, cukup pencet lama aplikasinya. Lalu kalian pilih di sini info aplikasi. Kemudian selanjutnya pilih notifikasi. Nah di sini semua notifikasi pastikan kalian aktifkan. Nah di sini ada direct, jadi direct Instagram direct bisa dipencet notifikasinya suaranya bisa kalian ubah di bagian suara di sini. Mau kayak gimana? Ini misalnya, kembali. Kemudian kembali. Nah, itu di Instagram Direct, permintaan Instagram Direct bisa ganti suaranya sesuai juga dengan keinginan kalian. Nah, begitu. Selanjutnya obrolan video Instagram bisa kalian ganti juga suaranya. Adanya Silahkan diganti ya, ini saya biarkan default. Semua notifikasi Instagram termasuk peringkatan suka komentar ini mau, mau kalian ubah gimana terserah kalian ya. Kalau ada suka suaranya gimana, ada postingan dan cerita pertama gimana, komentar gimana, suka gimana, misalnya suka ya, ini sukanya diubah aja biar saya tahu siapa aja yang menyukai. Oke ini dia. Kalau seperti ini berarti postinganku di di sini ada yang menyukai di, di cek aja siapa yang menyukai. Begitu selanjutnya sampai ke bawah di sini ada IG TV, IG TV bagaimana notifikasinya, suaranya atau nadanya Nah di setting setting di sini aja guys. Oke okay, di bagian suara di sini aja kalau mau ada getar tinggal aktifkan getarnya. Oke okay, itu untuk di Instagram kemudian kalau di Facebook tinggal cari aplikasi Facebooknya guys oke ketik saja Facebook nah ini bisa dipencet lama nanti pilih info aplikasi juga kemudian di sini ada notifikasi dipencet nah untuk di Facebook hanya ada ini saja nah ini aja nah silakan kalian atur di sini yang bisa diubah notifikasinya hanya ini ya ini, nah, ini dia notifikasi level perangkat, ya. Kalau saya coba di aplikasinya, kayak gimana? Nah, ini masuk di sini, apakah ada? Oke, okay, ya, cari notifikasi. Nah, ini komentar, oke, okay, nggak bisa diubah nadanya, guys. Oke. Okay. Oke, okay, ini pesan. Nah, ini suara nggak bisa diubah ya. Hanya itu aja untuk Facebook ya. Silakan teman-teman dicoba dulu. Nah, itu aja guys. Silakan dicoba untuk notifikasi nada yang lainnya. Silahkan cek tutorialnya di pojok kanan atas atau cek linknya di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini sudah saya jelaskan berbagai merek ya tentang tutorial HP Android. Silahkan dicek. Buat kalian yang gagal paham atau belum tahu, silahkan diberikan komentar sekarang juga. Tolong diberikan komentar. Jangan lupa di like videonya bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.